videoin Chef Bintang. Gimana? Mantap nggak? Wis. Sama nih. Ini susu Panther Deluxe ya, Deluxe tahun 96 yang 2,3 jangan salah, 2,3. Tahun 96 pelacur baru bayar 95 kemarin. Catnya masih mulus semua. Mesinnya kering nggak ngowos. Terpanjang ya ini baru datang belum disemir, belum dicuci. Nah, bicara harganya nih nggak usah mahal-mahal ini. 45 juta saja. Ini susu Panther Deluxe tahun 96 yang 2,3 ya, pajak baru diperpanjang. Berikutnya lagi nih ada Toyota Solona GLI, barang super istimewa, full audio baru dipasang dari yang punya, tahun 2002 manual ya. Super istimewa, lihat dalamnya masih bagus semua, MTK-nya rapi sekali ya, rapi. Kata yang mbak punya ini super irit ya. Kan harganya nih terus terang aja nih ya, tuh audionya baru dipasang kemarin semua, semuanya udah MTK nih ya, dibungkus tahun 2002 GLI, bukan bekas taksi. Harganya nih memang khusus nih, dan ini akan dikira dia jual mahal enggak, ini lain nih, karena orang nitip jualnya jual santai. 55 juta tahun 2002 ya, lihat aja nih alamat dekat rumah nih, di sini. Berikutnya lagi LGX yang 1,8 ya, bensin ya, warna hitam, B nya BDK ini, BDK ya, mojo masih kaleng ya, semuanya lihat nih, kaleng nya juga ini ya, tahun 2001 mojo masih kaleng, kalengnya ring 17 nih, kalengnya ring 17, dalamnya juga masih oke ya, tuh sarung jok semuanya baru, karpet interior masih ini, tahun 2001 yang 1,8 bensin. Harganya ini harganya 75 juta saja tahun 2001 ya. Tahun 2001 masih ada lagi banyak yang berikutnya lagi nih, susu Karimun tahun 2001 juga, 2001 mobilnya rapi, benar tuh dalamnya juga rapi ya. Masih dingin, bannya masih baru part-partnya, harganya nggak usah mahal-mahal ini, 47 juta saja. Berikutnya ke dalam lagi nih, banyak ya, kurang banyak nih ya hari ini. Nah, berikutnya lagi nih Kijang LGX diesel nih, ya dalamnya masih orisinil ya, tangan pertama dari baru tahun 2002, pajaknya panjang ya. Tangan pertama perusahaan Korea ya. Ini BDKI, mesinnya garing nggak ngowos, tahun 2002. Harganya ini 79 juta aja. Kemarin 80 lebih, sekarang 79 juta. Karena ini menjelang hari raya korban, kita memberikan diskon khusus, harga khusus. Berikutnya lagi nih Kijang LSX 2001 ya. Iya, benar. 2001, warna silver, bodi masih kalah ini. Ada tambahan juga power window, joknya udah ke depan rumah, harganya bisa mahal-mahal, 63 juta aja, 63 juta. Berikutnya Colt-nya tahun berapa ya? Ini Colt-nya tahun 94. Nah, Colt-nya tahun 94 ya, nih 94, hasil double nggak? Nggak. Oke, saya nggak. Enggak, lebih bagus, hasil bagus. Ini nggak usah mahal-mahal nih harganya, 23 juta saja masih nego Colt ya. Berikutnya lagi nih Kijang LSX tahun 2004. Nah, 2004 nih pakai perdam dalam ini, perdam ya. Perdam bensin ya. Bensin 1,8 2004. Harganya nih enggak usah mahal-mahal. 67 juta saja. Turun jauh nih, 67 juta tahun 2004 warna silver ya. Berikutnya lagi Daihatsu Perosa tahun 2004 warna hitam. 94 warna hitam, sebenarnya kemarin udah di DP 2.500. Bagi yang mudah DP tolong dengarkan, terpaksa kita iklanin lagi ya.
Ini tahun 94 pajaknya telat. Telat setahun ya. Harganya 39 juta. Nego sampai jadi. Datang aja ke MJM hari ini atau besok minggu masih buka. Sambil lihat potong sapi di tempat masjid depan. Berikutnya lagi nih LS Up tahun 2003 ya. Bodi kaleng, asinnya sudah debol, joknya masih ke depan semua. Pajak masih hidup, 1,8 bensin. Harganya nggak usah mahal-mahal, 65 juta saja ya. 65 juta saja. Pajaknya hidup, pajaknya per tahunnya berapa nih Pak Ji? 1,8 ya. Berikutnya lagi ini ada Kijang G dimodifikasi Grenestra. Kalau saya sebetulnya Grenestra nih, cuman enggak. Misalnya AC-nya sudah double, power steering koroido, lihat nih ya. Ini power steering-nya semua. Nih, ini masih kaleng nih. Masih kaleng nih, bodi masih kaleng. Kalau 94 yang long, 1,5. Ada bonus rak nih ya, bisa buat bawa apa aja nih kalau mudik nih, bawa beras di atas nih ya. Tahun 94 yang long ya, harganya nggak usah mahal-mahal nih ya, 41 juta saja. Pajak hidup ya, pajak hidup 98 ini ikut. Tahun 94 long 1,5, AC sudah double, power steering, power hidu. Berikutnya ini Kijang Super G tahun 95, bodi masih kaleng, mesinnya cuma dalam ya. Ini sebenarnya ada peredam aja nih, ada peredam, sebenarnya masih kaleng nih. Alamat Tanjung Barat ya, yang 1,5 sudah power steering ya, AC semua, pajak panjang. Ini harganya nggak usah mahal-mahal juga nih, harganya 37 juta saja. Tahun 95 Super G ya, siapa cepat dapat, DP dulu tidak jadi uang kembali. Berikutnya lagi kita kesini, masih banyak nih ya. Jam pickup saya ada 4 unit. Ini Kijang pickup tahun 94, semuanya masih oke ya. Boxnya baru, catnya baru semua ya. Tangan pertama masih ya kan, tahun 94. Kalau ini terus terang agak mahal nih ya. Ini harganya ini 39 juta, yang ini 39 juta. Yang satu lagi yang tahun 94, yang hitam, yang itu sebelah sini nih 33 juta ya. Ada satu lagi yang ini cakep juga nih, yang ini. Ya, ini catnya juga masih baru, yang pickup juga ini tahun 94 juga nih. Ini harganya 37 juta masih nego. Ya. Berikutnya lagi nih Suzuki Carry Alexander tahun 97. Mesinnya halus, mobil masih kinclong, dalamnya rapi. Harganya enggak usah mahal-mahal nih, hari ini spesial hari ini. Suzuki Alexander ya, Alexander ya, tahun 97. Spesial harga menjelang hari korban besok ini 23 juta saja. Nego di tempat ya, sampai jadi silakan datang. Cepat-cepat dapat. Nah, kita lebih mendetail lagi yang tadi Kijangnya. Ya, ini yang Kijang tadi yang pickup nih ya. Nih. Tahun 94 ya. Catnya mulus, dilihat dari mulus, ada raknya semua. Ini harganya 37 juta masih nego. Paling saya habisin 33 nih, mentok nih, 33 ya, 33 aja. Coklat catnya masih oke semua, lempeng bodinya. Bukan bekas angkor, bukan ya, asli, asli pickup nih ya. Asli pickup tuh. Oh, dalamnya rapi masih itu ya. Ya, 33 juta. Keadaan pajaknya hidup, kirnya aja telat ya. Berikutnya nih, Kijang Bok nih. Kijang Bok tahun 94 juga ya, masih mulus semuanya. Sasis dengan boxnya masih bagus. Harganya ini 37 juta. Yang 33 yang ini nih, yang hitam ya. Hitam 94, pajak kiri hidup. Baru kemarin terakhir ini harganya 33 juta. Nego sampai jadi ya. Berikutnya lagi, ini ada tahun 2002 yang 1,6 ya, 1,6. Ini baliknya racing masih kalek nih. Harganya sama sama 31 juta saja, spesial diskon menjelang minggu harga nih ya. Nah, ini ada Kijang jantan nih, Kijang jantan yang long ya, yang long. Ini katanya tadi retak, mau saya bikin lagi, saya bikin baru
ya. Catnya mulus sekali, ya. Tuh lihat tuh. Ya. Aduh, rasin banget nih dalamnya. Belum diapa-apain, ya. Catnya warna merah. Long ya, tahun 91 yang long 6 speed, langsung lihat pajak hidup. Harganya kota lama ini 31 juta ya, 31 juta. Long sudah panjang merah ya. Ini harganya masih goreng. Jadi untuk review stok per hari ini tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 8. Jadi yang di luar tadi ada apa namanya jantan eksekutif tahun 91. Ya, saya rasa review. Oh iya, mau masuk lagi nih ada Kijang LGX warna biru, tangan terutama dari baru tahun 2000, full orsinil, harganya juga orsinil. Harganya, oh sama Kijang Cresta ada lagi 97, ya. Mobilnya super istimewa juga, sebuah harga 67 juta, barangnya super istimewa, Cresta. Ada aksesorisnya lengkap, semuanya lengkap, pajak panjang. Saya rasa review hari ini kita akhiri sekian dulu. Bagi bapak-bapak yang beli mobil dari Yamaha Traveler, mohon maaf. Seperti contoh kemarin, mobil yang protonnya ternyata mobilnya bermasalah. Alhamdulillah saya membantu biaya kemarin kurang lebih 5 juta, biar yang beli senang, saya juga enak karena mobil lama nggak diurus, kemarin turun mesin, saya bantu 5 juta, mudah-mudahan beli jadinya berkah juga, sudah uangnya buat pakai berbelanja juga enak. Saya rasa saya akhiriskan dulu, habis stok hari ini di MGM, karena ini menjelang hari raya Idul Adha besok, insya Allah, bila ada kekurangan di sana sini, mohon maaf lahir dan batin. Selamat berjumpa.